sepas-sepas sangat bilik ni. Sebenarnya Nobita baru lepas cari album masa dia bayi dulu, Mama. Album gambar? Dia nak buat apa? Tak. Mesti semua orang kata kaya saya ni comel. Apa ni? Kan kita dah setuju nak tengok sama-sama. Kenapa awak dah tunjuk pula? Awak tu semuanya lambatlah, Nobita. Kami ingat awak tak datang sebab awak mesti tak ada gambar yang comel, kan? Hei, Nobita. Tengok ni. Inilah gambar saya semasa saya bayi. Awak memang nampak comel lah, Shizuka. Ini pula saya punya. Sekarang kisah kelahiran anakku, Sunio. Pukul 5:05 minit petang, Sunio telah dilahirkan dengan tangan mama yang telah memegang dan memeluk seorang pari-pari. Oh, anakku sayang. Oh, mamaku. Ini pula saya punya. Yang kita panjat dengan wajah kecomelan saya ni. Tengoklah. Yalah, terkejut saya dibuatnya. Sebiji macam gorila, kan? Kali ni geliran saya, ya? Tada! Agak comel juga, kan? Mana ada comel? Buruk dari sekarang lah. Oh, ya ke ni? Apa hal ni? Hei, Nobita. Mana gambar awak masa mula-mula lahir, ya? Yalah, bagi album awak ni saya nak tengok. Bermula sebulan lepas awak lahir, pelik juga ni. Kita semua ada gambar hari kelahiran kita, betul kan? Jangan-jangan memang tak ada siapa nak simpan gambar dia selepas lahir. Apa maksud awak, Sunio? Yalah, nama awak kan Nobita. Kalau tak sebabkan muka awak semacam dan pelik tu, takkanlah awak dapat nama tu, betul tak? Yalah kan? Awak berdua ni melampaulah. Saya yakin mesti ada sebab yang lain ni. Habis tu apa sebabnya? Muka buruk sampai rosak kamera dibuatnya. Apa pasal pula? Tak apa, sekarang saya pergi cari gambar lahir saya. Jangan terperanjat kalau saya memang comel. Comel? Comel lah sangat. Apalah mulut tak gerti nak kawal langsung. Tapi, kenapa sebelum usia saya sebulan gambar saya tak ada? Hari kelahiran saya! Selamat pulang, Nobita. Nampaknya kamu keluar main tak buat kerja rumah dulu, ya? Bukan tu saja, teruk betul kamu buat sepah, ya? Saya cari gambar lama saya, Mama. Mama, gambar masa saya lahir dulu dekat mana, ya? Mama bukan cakap pasal tu sekarang, kamu tahu tak? Esok kamu sekolah, kan? 2 hari lepas pun cikgu marah kamu sebab lupa buat kerja rumah, kan? Mama nak kamu pergi buat sekarang. Nanti saya buat, lah. Kamu suka cakap macam tu lepas tu tak buat sampai dah terlambat, kan? Mama ni saya kata nanti saya buat lah. Mama cuba nak tolong percaya sikit pada saya ni. Kalau Mama tak cakap apa-apa, kamu boleh buat sendiri ke? Mestilah boleh. Kalau macam tu, buatlah suka hati kamu. Baiklah. Saya ada benda nak cari. Lepas tu saya nak ke Tanah Lapang. Sekarang cuba cakap apa kena dengan kamu ni, Nobita. Kamu ni cakap saja nak belajar tapi buatnya tak juga. Betul cakap mama kamu tu. Apa kata sekali-sekala kamu buat apa yang kamu dah cakapkan? Hei, kenapalah macam ni jadinya budak Nobita ni? Mama tak pernah ingat pun lahirkan anak yang macam ni. Kenapa dengan kamu ni, Nobita? Perangai siapa yang dia ambil agaknya, ya? Cubalah kamu ubah sikit perangai tu. Cuba nak buat tu, ha? Lari dari rumah. Saya dah tahu apa sebabnya. Sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga ni, kan? Apa yang awak merepekkan ni? Iyalah, apalagi sebab bukti dah ada. Kalau saya ni anak mereka, takkan mereka nak marah saya sampai macam tu sekali? Gambar masa saya lahir pun patutnya banyak mereka ambil, Doraemon. Cuba tengok ni. Yang ada cuma gambar sebulan lepas lahir. Sebelum tu langsung tak ada. Tak bermakna awak. Lagi satu. Kalau saya jadi mama dan papa, takkan saya nak letak nama anaknya Nobita? Dan tentu saya akan letak nama yang lebih sedap. Tapi bila awak cakap macam tu, baru saya fikir nama awak pelik. Nobita tu senang disebut, kan? Tak terbelit lidah dan tak ada makna yang mendalam atau menarik, kan? Tak ada maknanya.
Maksud awak mereka main letak aja. Jadi betullah saya ni bukan anak sebenar keluarga ni. Tak. Bukan itu maksud saya, Nobita. Alamak, Nobita, awak dah salah anggap. Mulai sekarang kita berpisah, Doraemon. Selamat tinggal. Tunggu dulu, Nobita. Tapi mana saya nak pergi? Rumah Giant ke? Nak kena belasah, ya? Rumah Sunio ke? Helen Nobita ni. Atau rumah Shizuka? Itu pun Shizuka. Maaf lambat. Jom kita pergi, sayang. Mari. Mama, saya nak dengar cerita masa saya lahir, boleh tak? Boleh. Hari itu cuaca sangat cerah. Pagi pula sunyi saja. Kamu sangat sihat dan menangis dengan suara yang sangat kuat, tau. Mula-mula terkejut juga, Mama. Tapi bila dengar suara kamu begitu kuat, Mama jadi gembira. Basikal baru. Oh, iya. Ini basikal baru hadiah dari Mama saya. Sini lah. Hari dah hujan lah. Macam mana ni? Saya lupa nak bawa payung lah. Mama, jom lah balik. Yalah. Nanti kamu nak makan apa ya? Napolitan suka? Ya, saya suka Mama masak Napolitan. Lapan yang saya rasa. Napolitan tu pun makanan kegemaran saya juga. Hei, si Comel. Awak ni datang dari mana? Awak pun sendirian juga macam saya, ya? Cuma saya yang keseorangan. Nobita, papa masuk ya. Mana pula dia pergi ni? Hujan macam dah berhenti. Kenapa awak temenung ni? Doraemon! Sudahlah tu, Nobita. Sekarang marilah kita balik, ya? Tahu tak Mama ada masak Napolitan? Tak nak. Saya takkan balik rumah. Kenapa pula? Sebab saya dah buat keputusan tak nak balik. Lagipun saya nak pergi cari Mama dan Papa saya yang sebenar, tahu? Apa yang awak merepek ni, ha? Sebenarnya awak dan juga Mama dah macam pelanduk dos rupa, awak tahu tak? Kalau macam tu, mereka sepatutnya risau dan pergi cari saya sekarang ni. Dekat manalah agaknya Mama dan Papa saya yang sebenarnya sekarang ni, ya? Jadi awak nak pastikan tak? Macam mana? Dengan mesin masa, kita boleh pergi ke hari kelahiran awak tu. Oh ya, kita ada cara tu. Mari, kita ke tahun saya dilahirkan. Dan tarikh saya dilahirkan, 7 hari bulan 8. Ini bilik saya 10 tahun dululah. Panasnya kat sini. Ini bukan bilik saya lah. Kenapa ya? Jangan-jangan awak ni memang bukan anak mereka, tak? Maaf. Bila awak kan belum dilahirkan lagi masa tu. Oh, iyalah. Saya rasa ini mesti bilik buku papa, kan? Tak ada sapu pun. Tapi hari ini saya lahirkan Doraemon. Mana? Mana dia? Itu papa. Papa. Kamu berdua ni siapa pula? Ini saya lah. Teruklah papa ni. Sampai nak sendiri pun papa dah luka ke? Apa hal dengan mereka berdua ya? Alamak, saya ada hal lagi penting ni. Apalah awak ni, Nobita? Awak lupa ke awak kan boleh lahir lagi masa ni? Oh ya. Oi. Mana dia? Oi. Anak papa. Tamako sayang. Kenapa dengan papa ni? Saya dengar anak saya lahir hari ini. Jadi saya balik awal dari pejabat. Ya, ini Nobi. Cik jururawat, anak saya belum lahir. Belum lagi? Dia dah lahir dah sekarang. Baiklah, sayangku. Saya datang sekarang. Masih dekat hospital kan? Ya. Tunggu saya. Mana papa dah pergi, Doraemon?
sekarang untuk Nobita. Tolong tunjukkan yang tu. Apa boleh kaya jadi kenapa gambar masalah lahir boleh tak ada pula? Sekeping pun tak ada tau. Kacang. Tak, sebenarnya anak saya dah lahir hari ini. Ini anak pertama saya tahu. Tapi Encik tak boleh buat bising di hospital. Maafkan saya, Puan. Saya dah kenyang. Tak ada apa. Terima kasih banyak. Silakan masuk. Ya. Kat sini rupanya bilik mama saya. Mama, terima kasih ya. Sebab dah melahirkan anak kita. Sekarang abang pergilah tengok anak kita. Ya, comel betul anak papa ni. Papa kena ambil gambar kamu yang baru lahir ni. Ha. Dia senyumlah. Dah tengok. Betul ke ni rupa saya? Berkedek-kedek macam monyet rupa saya. Monyet kamu kata? Keluar. Maafkan kami. Siapa pula budak-budak tu bang? Entahlah, dari tadi asyik ada je budak-budak tu. Siapalah agaknya mak bapak mereka tu ya? Terkejut betul saya. Bayi baru lahir memang semuanya macam tu. Tapi yang malangnya, rupa macam hantu pun ada juga ke? Oh ya, bang. Dah beritahu nenek yang saya dah bersalin? Dah. Dia menangis gembira. Tengok anak kita tak sabar-sabar nak jumpa nenek dia. Sampai kedut-kedut muka dia. Oh, ya ke? Jadi abang dah sediakan nama untuk anak kita ni ke? Mestilah. Abang dah sediakan nama yang istimewa untuk dia. Nobita. Nobita? Sedap nama tu kan? Iyalah. Saya nak nama yang lagi hebat daripada Nobita tu. Oh ya, baik saya pergi bagi tahu mereka pendapat saya. Janganlah, nanti mereka marah pada kita lagi. Maksud nama tu? Mestilah ada. Tengok. Awak sendiri pun boleh nampak dari sini kan? Pokok sakura yang besar dekat dengan sungai itu. Ya, tapi kenapa dengan pokok tu? Sebenarnya, masa abang dapat panggilan yang mengatakan awak mengandung dulu, abang ada berdekatan kawasan sini. Masa tu abang jumpa dengan pokok tu. Masa tu musim sejuk, daun yang ada pada pokok tu banyak yang gugur. Tapi ada benda abang tertarik dengan pokok tu. Abang terfikir macam mana agaknya rupa bunga yang keluar bila anak kita lahir nanti. Lepas tu, banyak kali abang pergi tengok pokok tu. Sebab itulah abang nak saya bersalin di hospital ni, ya? Ya. Sebab itulah abang harap sangat yang anak kita ni pun akan membesar dengan sihat, bijak, kuat sampai bila-bila. Sama macam pokok sakura tu. Dengan harapan itulah abang letakkan nama dia sebagai Nobita. Sedap nama tu. Saya harap dia jadi budak yang jujur, yang hebat dan budak yang baik. Mestilah dia akan jadi macam tu. Kalau dia ikut macam awak, dia mesti jadi budak yang pandai. Kalau dia ikut macam abang, mesti dia boleh jadi ahli sukan yang hebat nanti, kan? Jangan-jangan dia akan pandai melukis macam abang dan mungkin dia akan jadi pelukis yang hebat nanti. Malangnya dia dapat bahagian buruk mama dan papa. Bisinglah awak ni. Mungkin Nobita akan jadi cendekiawan atau ahli politik. Tak kisahlah apa pun, asalkan dia jadi orang yang berguna pada masyarakat. Budak yang baik, berani, ceria, segak macam seorang lelaki, seorang yang jujur pada semua orang dan yang lagi penting, membesar dengan sihat. Maafkan saya. Tolong jangan letakkan harapan yang tinggi pada budak tu. Kamu ni,
Betul, dia tu bukanlah budak yang sangat hebat pun. Apa yang kamu benci sangat dengan anak kami ni, ha? Keluar! Alamak, maaf, maaf. Tengok sini, Nobita. Jangan nangis. Oh, ya. Yeah. Nanti, Papa ambil gambar, ya? Dia nak ambil gambar? Baik, Papa akan ambil banyak-banyak. Nanti kamu dah besar, bolehlah Papa ceritakan pada kamu apa berlaku hari ini. Abang, apa kata bila pokok sakura tu berbunga nanti? Kita datang bertiga, ya? Betul juga tu. Masa tu tentu Nobita boleh panggil Abang, Papa. Oh, ya. Yeah. Abang nak pergi ambil gambar pokok tu sekali. Dah besar kamu, ya? Agaknya Nobita gembira tak, ya? Baiklah. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Papa! Nanti dia dah Nobita, bahaya! Lepaskan saya! Bahaya! Lepaskan saya! Pergi! Dekat saya! Papa! 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 Papa Doraemon, selamatkan Papa saya! Bawalah bertenang sikit, Nobita! Dapat! Duit poket yang saya simpan selama 3 tahun nak beli kamera yang canggih ni dah rosak dengan mudah. Malangnya nasib saya, semua gambar Nobita baru lahir dah musnah. Nobita, mari kita balik sekarang. Sekarang awak dah faham kan betapa sayangnya Mama dan Papa masa awak dilahirkan. Sebelum-belum yang terbaik untuk awak. Hei, Nobita, tengok tu. Itulah pokok sakuranya. Ya. Yeah. Mari pergi. Besar dan hebat pokok ni, ya. Cantik pula tu. Sudah tentulah. Ini kan pokok yang jadi asal nama awak. Nobita! Nobita! Papa! Mama! Maafkan saya, ya? Nobita! Maafkan Papa, ya, Nobita. Sebenarnya, masa kamu lahir, Papa jadi terlalu gembira. Sampai kamera yang Papa baru beli pun Papa rosakkan. Tapi, Papa tetap juga nak tunjuk pada kamu gambar yang Papa tangkap. Gambar kamu masa kamu baru dilahirkan. Kamu bersusah payah nak keluar ke dunia ni. Mama kamu pun bersusah payah untuk lahirkan kamu ke dunia ni. Selepas pernah bersusah payah, akhirnya kamu lahir juga ke dunia ni. Papa bercadang nak ceritakan semua ni pada kamu sambil tunjukkan gambar-gambarnya. Tapi, macam mana pun, Mama dan Papa takkan lupa sampai bila-bila betapa kuatnya kamu berusaha untuk lahir ke dunia ni. Hei, Nobita. Tengok ni. Apa dia? Ini lukisan muka kamu tau. Saya ke? Papa habiskan sepanjang malam lukis gambar ni pada hari kamu lahir. Papa kamu berusaha cuba ingat muka kamu sambil lukis gambar ni. Tapi sebab lukisan ni teruk, Papa tak jadi nak tunjukkannya pada kamu sampai hari ini. Hayatori mitai ni zenbu umaku ikanai chanto watasezu ni konna naga. Aku
jaga jangkau lukis sama Puan ni baik-baik. Terima kasih, Nobita. Saya ni tak pandai belajar bersuka pun tak boleh. Saya bukan orang yang jujur dan suka bagi macam-macam alasan. Saya memang anak yang teruk. Nah, janganlah cakap macam tu. Berusahlah untuk berubah dari sekarang. Betul tu. Kamu mungkin membesar tak seperti yang Mama dan Papa harapkan. Tapi kamu kat sini pun dah buatkan Papa dan Mama sangat gembira. Wah, hebatnya. Cantik kan bunga-bunga ni? Iyalah. Sepuluh tahun berlalu, dah besar pun pokok ni, ya. Samalah macam Nobita, kan? Baiklah. Apa kata kalau kita semua ambil gambar? Boleh, tapi mana kameranya? Tada, ini dia. Baiklah, saya ambil, ya. Sedia senyum semua. Semua senyum.